Kami turun padang semedungu berpenunggu. Kami inspirasi sebab itu mereka iru. Guru kami lain, kualiti nombor satu. Bukan macam tempat tu, asalkan tempat penuh beribu. Holistik, ya dulu kami seorang pakai. Lepas kami pakai, bersih-bersih semua nak pakai. Kualiti kelas pertama, yuran kami tak masuk akal. Mari join sekali, pasti suka, kami tak sangkal. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Radar. Remember, inside kita, remember about your study. Cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Radar. Remember, inside kita, remember about your study. Cause that way, only way, how you wanna level up. Yang silakan. 10 sebab 10 eh? Seronok ah. Seronok sebab cikgu bagi step by step, saya boleh faham. Silakan. Saya boleh bagi rate 10 per 10 lah. Okey. Ni bukan sebagai apa, ni bukan pasal lain. Level up. Cheer up, cheer up, Allah Azzam, we believe our grade will be increased. Stand up with a holistic approach, we sure they are great coach. Chill up, do the best, be the best, who the best, we're the best. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Radar. Remember, inside kita, remember about your study. Cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Radar. Remember, inside kita, remember about your study. Cause that way, only way, how you wanna level up. Saya dapat terangkan saya tajuk yang sukar sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Terang sampai dapat. Itulah yang paling bagus ni di lecture ni. Langsung terbaik. Alright, hi. Assalamualaikum. So, hari ini bersama saya dalam slot Bulletin Viral. Okay, yang mana kita akan kupaskan beberapa topik hari ini. First, berkenaan dengan viral pendidikan. And then kita akan tengok juga viral semasa tempatan, global dan juga info kesihatan. Okay, so yang menonton boleh stay sampai habis untuk perkongsian kali ini. Alright, so saya share dulu saya punya slide. Tanpa membuang masa lagi, saya akan share saya punya slide dulu. Okay, so kita akan mulakan apakah topik hari ini seperti yang saya dah pun maklumkan sebelum ni. Okay, yang mana kita akan bincangkan tentang semalam result dah keluar. Okay, so pelbagai keputusan yang pelajar dapat, ada yang menzahirkan kegembiraan, ada yang menzahirkan kesedihan, ada yang mungkin dengan rasa kecewa dan sebagainya. Okay, so apapun tahniah kita ucapkan kepada pelajar yang memperoleh keputusan yang cemerlang. Namun bagaimana pula bagi mereka yang mendapat keputusan yang kurang memuaskan? Kurang memuaskan ni mungkin dia targetnya tinggi tapi dia dapat rendah sikit. Bukanlah kata gagal semua. Okay, kurang memuaskan, that means under daripada dia punya target. And so dekat sini, topik yang saya kupaskan hari ini ialah keputusan SPM kurang memuaskan, ibu bapa diharap tidak beri tekanan kepada anak anda. Okay, yang mana kita tahu dah mereka dah cuba yang, dia orang dah usaha yang terbaik dan itu sahaja kemampuan. So actually dekat sini pentinglah ibu bapa untuk kenal prestasi anak-anak. Sebab kalau kita dah tahu anak-anak macam mana, jadi kita tak boleh nak expect tinggi lah, kan? Kan? So kalau tahu dah dia memang boleh cakap ni. So cakap tu je lah dia punya kata apa, result. So apapun kita tetaplah berbangga dengan usaha mereka. At least mereka berjaya juga menghabiskan peperiksaan dan mendapat keputusan yang you know yang sesuai dengan usaha dia.
Okay, so Alustar, ibu apa diharapkan tidak terus memberi tekanan kepada anak-anak sekiranya mereka memperoleh keputusan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia 2021 yang kurang memuaskan? Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Mat Nur berkata sebaliknya ibu apa perlu memberi kata-kata semangat dan dorongan kepada anak-anak supaya mereka cemerlang pada masa hadapan. Ya, inilah yang sepatutnya dilakukan sebab benda pun dah berlaku. So apa pun keputusan mereka, bagilah kata-kata semangat. Kalau kita sebagai ibu apa yang sedih, apatah lagi mereka yang sendiri hadap benda tu. Okey, apatah lagi pelajar sendiri yang face. Okey, macam mana dia orang punya struggle, okey, dengan PKP-nya dan sebagainya. Dan bila dapat keputusan, bila tidak memuaskan, ibu apa kena bagi semangat. Okey, berikan kata-kata semangat mereka sebab gagal keputusan sekarang ni bukanlah penentu dia untuk berjaya di masa hadapan. Okey, so kata kalau apa pun dia masih lagi ada peluang, okey, untuk memperbaiki apa kesalahan yang dia buat waktu ni. Alright, so apa yang ibu bapa perlu buat ialah dia kena bagilah kata-kata semangat dan juga bagi dorongan kepada anak-anak mereka supaya mereka tahu yang mana kesalahan hari ini bukanlah perlu diulang pada masa hadapan, tapi dia perlu lakukan something untuk membetulkan kesalahan dia hari ini. Kan? So kita kena bagi kata-kata semangat untuk anak-anak walaupun resultnya kurang memuaskan. Okay, apapun good job juga untuk mereka, kena berjaya selesaikan, berjaya ambil SPM walaupun dalam keadaan yang kita kata kalau kita zaman kita dulu mungkin kita tak sanggup, kan? Tapi mereka hadap juga. Tak lari daripada masalah. Dia orang terus hadap. Okey, pelajar yang mendapat keputusan cemerlang, teruskan kecemerlangan dengan penuh tawaduk. Manakala bagi mereka yang tidak memperoleh keputusan yang diidam-idamkan, redahlah bahawa ini bukan pengakhiran dalam kehidupan anda. So, seperti yang saya cakap tadi, kalau keputusan itu tidak cemerlang, ini bukan pengakhiran. Okey, kamu masih lagi ada peluang. Ini bukanlah pengakhiran kamu yang mana kamu akan dilabel dan sebagainya. Ada orang dia akan judge something, kan? Dia akan bagi perkataan yang mungkin kita sendiri pun tak sanggup nak dengar. But sebagai ibu apa, kita yang kenal anak-anak kita macam mana. Okay, so fokus kat dia punya strength dia, apa dia punya kelebihan dia, apa skill yang dia boleh fokuskan, kan? Bukan berapa makna bila result SPM dia drop, kita nak hentam dia, nak ini dia, kan? Itu boleh menambahkan lagi tekanan kepada pelajar dan kita naklah benda perkara-perkara buruk yang lebih buruk lagi berlaku pada pelajar tersebut. Okay? So, apa yang kita boleh buat ialah dengan memberi kata-kata semangat kepada mereka. Okay. And sentiasalah beringat bahawa ini bukanlah kemuncak dalam kehidupan tetapi baru permulaan dan teruskanlah kerja keras untuk mencatat pencapaian yang lebih gemilang pada masa akan datang. Ya. Yeah. Bagi yang cemerlang ataupun bagi yang kurang memuaskan, ini bukanlah pengakhiran dalam hidup anda. Okey, ini adalah permulaan. Permulaan untuk kamu ke peringkat yang seterusnya. Jadi, bila dah settle SPM, jangan gembira sangat. Gembira betul, enjoy. Kan? Okey, tak salah nak enjoy tapi kena ingat kamu ada lagi benda yang kamu perlu perjuangkan selepas ini. Okey, ada mereka yang dah mula minta beasiswa, ada yang mohon beasiswa, ada yang dah mula isi borang, ada yang mula tengok balik UPU hari tu nak minta apa, nak tukarlah, something like that, kan? So, apa pun buatlah keputusan dengan bijak. Okay, buat keputusan yang bijak yang mana kamu yang keputusan tu akan memberi kebaikan kepada kamu dan kepada orang lain juga. Okay, beliau berkata perjalanan hidup anak-anak itu masih panjang dan terdapat lebih banyak peluang untuk menjadikan mereka seorang insan yang berjaya di dunia serta akhirat. Yang ni kena seimbang. Okay, berjaya di dunia, jangan lupa ingat kepada fitrah kita semula. Alright, so menjadikan kejayaan kita tu seimbang. Okey, kejayaan dunia dan juga kejayaan akhirat. Jangan sesekali putus asa dan jadikan ia sebagai titik perubahan untuk menjadi seorang yang lebih bermotivasi seterusnya menjadi insan yang berjaya dalam segenap aspek kehidupan. Yes, apa pun jangan berputus asa. Kekalkan semangat. Ingat, kita dah habis yang ni. Okay, next nak buat apa? Step next nak buat apa? Alright, jangan kamu kata, okay lah, dah habis lah. Aku memang tak pandai dalam belajar ni. Nolah begitu, okay? So, dia ada banyak cabang yang kamu boleh pergi. Kan?
So apa yang penting ialah kemenjadian bagi diri mereka dalam meniti usia remaja secara sihat, mempunyai sahsiah peribadi mulia, kekuatan akal dan mental yang sihat, jati diri yang mantap serta jangan sesekali lalai daripada solat. Okay, ni betul lah. Alright, mental yang kuat ni pun penting sebab kamu nak face the real punya kehidupan bila kamu dah mula pegang tanggungjawab, mental kamu lah yang paling kuat. Yang perlu kamu titik beratkan. Macam tu kan. So kalau mental kamu tak kuat, kamu mungkin tak boleh nak survive dengan kehidupan yang betul nanti. Kehidupan yang real macam mana? Sekarang tak real ke? Sekarang pun real. Cuma nanti bila tanggungjawab kamu bertambah, kamu berhadapan dengan pelbagai orang, kan? So dekat situlah mental kamu memang kena strong. Memang kamu sendiri kena keep on motivate yourself. Okay? Kena motivate yourself. So pastikan apa orang kata? Apa pun kamu kena berani hadap, berani face reality. Alright, so Muhammad Sanusi berkata pelajar SPM 2021 adalah istimewa kerana mereka bukan sahaja merupakan kohort pertama kurikulum standard sekolah menengah, tetapi juga kumpulan yang benar-benar diuji dengan pembelajaran dalam suasana pandemik yang hampir sepenuhnya. Ya, betul. So memang kamu ni adalah pelajar-pelajar yang memang sangat hebat sebab kamu adalah bukan saja kurikulum kohort pertama untuk KSSM, okay, bukan batch pertama untuk silibus baru ni, tapi kamu juga merupakan pelajar yang memang betul-betul dalam keadaan pandemik dengan keadaan yang tak stable, kejap online lebih kurang setahun lebih, lepas tu baru offline, and the case COVID meningkat, dah ada ura-ura nak tutup balik kan sebagainya. Okay, so alhamdulillah kamu berjaya harungi benda tu. Okay, berjaya harungi apa kata kita panggil suasana tu. Kan, situasi macam tu. So, kepada anak-anak semua, ini katanya lah, saya pesan supaya kuasailah ilmu rentas disiplin. Persaingan untuk hidup kini semakin sengit, betul? Seperti yang saya cakap sebelum ni. Okay, cabaran kian hebat, jadi tiada tempat untuk mereka berputus asa. So, jangan manja. Jangan manja ni. Okay? So kamu sendiri pun kena strong. Keputusan hari ni apa pun tak mustahil untuk kamu cemerlang di masa hadapan. Okay? So di Kedah sendiri seramai 383, iaitu 1.52% calon sekolah kerajaan berjaya memperoleh grade A cemerlang bagi semua mata pelajaran yang diduduki dalam periksaan SPM tahun lepas, manakala 10 calon mendapat grade A plus cemerlang tertinggi dalam semua mata pelajaran. Kita hanya diucapkan bagi mereka yang berjaya. And pengarah pendidikan negeri Rozaini Ahmad pula berkata, pencapaian keseluruhan calon SPM 2021 berdasarkan grade purata negeri ialah 5.14 dan Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Asma Alustar merekodkan pencapaian terbaik dengan GP 2.0. Ini adalah berita daripada Al-Hijrah. So bagi mereka yang mendapat keputusan yang kurang memuaskan, kamu ingat, okay, nak berjaya bukanlah bergantung kepada keputusan kamu. So, apa pun keputusan kamu, kamu masih lagi berpeluang. Okay, berpeluang. So setiap individu kamu ingat benda ni, yang kamu ada kelebihan kamu. Okay, dan kamu pun kena tahu anak-anak semua ni ada kelebihan dia masing-masing. Okay, so, kamu kalau nak jadi businessman, kamu tak perlulah pandai dalam fizik, okay, dalam muzik ataupun benda-benda yang berkaitan dengan kimia ke tak kan. Okay, doktor, engineer tak perlulah hebat dalam sejarah ataupun sasar atau pendidikan jasmani. Ada video pendidikan di sekolah untuk mengasah skill dan bakat. Okay, ada juga mereka yang hanya melihat kepada, ada juga mereka yang asah dia punya bakat melalui YouTube. Okay, bila tengok orang tu buat, anda dia boleh buat sendiri. Okay, so ada individu juga yang perlukan bimbingan. Kan, so setiap orang ni dia punya orang kata apa, kelebihan dia tu berbeza-beza. Okay, ada mungkin dia ni kurang akademik namun dia ada kelebihan dekat bahagian lain. Jadi jangan down, apa pun result kamu, kamu masih lagi ada peluang untuk berjaya. Don't worry, okay, focus on your strength, focus kepada kekuatan ataupun kelebihan diri kamu. Alright, so apa pun keep on bagi motivasi kepada mereka supaya mereka tidaklah terlalu down. Dan satu yang nak cakap, jangan compare result anak ke dengan orang lain. Anak sendiri dengan anak jiran ke, anak kawan ke, kawan dia ke. Okay, sebab kita hidup, okay, ibu apa hidup dengan anak-anak. So, ibu sendiri pun dah tahu. Selalunya mak ayah dah tahu dah
anak dia macam mana. Okey, walaupun dia mungkin kelas yang sama, kan? Dia ni sama, dia pergi sekolah join kelas yang sama je. Mesti kenapa dia kurang? Mungkin ada lacking di tempat lain. Okey, penerimaan pembelajaran tu setiap pelajar, kadang kita nampak semua rambut sama hitam. Tapi untuk terima something tu, ada mereka yang mungkin perlu step by step. Ada mereka ni, ada pelajar ni, dia terus dapat. Dia boleh revisi sendiri. Ada mereka yang tak boleh, kan? So kita kena tengok, kena fahamkan kat situ yang mana setiap pelajar tu, bila kita tahu cara mereka belajar, tahu macam mana mereka punya tahap pencapaian, jadi kita tahu nak plan apa. Okay, and tahap mana dia yang kita boleh plan untuk mereka banyak sama dengan target budak-budak pandai, kan? Budak-budak pandai mungkin dia orang boleh dapat 9A. Okay, actually dah lulus semua, kan? Dah lulus semua, itu pun dah cukup bagus. Lulus semua pun dah cukup bagus, alhamdulillah. Ada pelajar yang mana sebelum SPM memang dia punya trial fail E, G pun ada, D pun ada, kan? Tapi SPM sebenarnya dia memang meningkat walaupun tak full A. Okay, walaupun tak straight A, full A tak straight A, namun peningkatan tu daripada grade yang rendah pergi ke, naik ke grade yang lebih tinggi, itu yang kita nak, improvement. Okay, improvement tu ada pun dah bersyukur sangat-sangat dah. Saya sendiri pun bila tengok result pelajar saya sendiri, Allah, bersyukur sangat. Okay, dia saya compare dia punya result sebelum dengan selepas. Bukan result dia dengan result orang lain. Kalau result dia dengan result orang lain, memang kita akan rasa kecewa lah, kan? Okay, sebab masing-masing dia ada perbezaan. Okay, alright, so itu dia tentang Bulletin Viral Pendidikan hari ini. Okay, so kita akan iklan terlebih dahulu sebelum kita pergi selanjutnya untuk viral semasa tempatan. Jangan ke mana-mana. Jumpa lagi. Hi everybody. Hi. How are you? Fine, thank you. Okay, we will start our meeting now. I want to hear from City. What is your opinion? Or maybe you wanted some more. Can you explain to me? Kan? Yes. Rosak ke? Do you ever feel like your whole world is gonna end just because you have to speak in English? Or maybe like your tongue is stuck and all of your words have left you and your confidence? A little bit like how you feel right now. Right, Sidi? Yes, I'm talking to you. Ini memang susah lah cakap dalam bahasa Inggris ni. Setiap kali nak bahasa Inggris, kata-kata semua hilang. Lidah kaku, mata berair, bibir kering, berpeluh semua. Gimana caranya? I definitely understand. I'm Aliza Kim, ambassador for S2S Silent to Spoken's English Language Program for Women. And now that we know each other, how about I help you with your English? Nak, boleh. Gimana caranya? We'll use an easy Ikrot-like technique that will improve your pronunciation and also level up your confidence. Sounds good? Good, yeah. Okay, there's one more amazing thing that you need to know. Once you finish this S2S Silent to Spoken English program for women, you'll have everything you need to know to sit for the Cambridge English Qualification Examination. Yes, that Cambridge. Amazing, right? So, I think this is the perfect time for you to join and register, Sidi. So, I'll see you in class, okay? Okay, see you in class. Okay, kembali lagi bersama saya dalam Bulletin Viral. Okay, kita akan kupaskan pula tentang Bulletin Viral semasa tempatan. Okay, let's go. What's that? Pemandu lori parah langgar belakang trailer. Perkes yang ini, jom kita tengok. Rawang seorang lelaki cedera parah akibat tersepit setelah lori dipandunya melanggar sebuah trailer di kilometer 424.3 Lebuh Raya Utara Selatan Plus arah selatan pada awal pagi Jumaat. Itu pada hari inilah. Okey, pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor Nur Azam Khamis berkata pihaknya menerima panggilan berkaitan kejadian pada jam 6.12 pagi. Sepasukan anggota bomber dari Balai Bomber dan Penyelamat Bukit Sentosa dikejarkan ke lokasi kejadian dan tiba pada jam 6.29 pagi
Mangsa berumur 30-an berada dalam keadaan sedar mengalami kecederaan parah bahagian kaki akibat tersepit di bahagian tempat duduk pemandu, katanya dalam kenyataan pada Jumaat. Dan pemandu trailer yang terlibat bagaimanapun tidak mengalami sebarang kecederaan. Alright, so itu dia tentang buletin viral semasa yang mana berlakunya kemalangan, okay, kemalangan antara trailer, lori dan juga trailer. Namun alhamdulillah tiada kejadian yang meragut nyawa. Okay, so apa pun kita doakan semoga urusan mereka selesai, dipermudahkan. Okay. Alright, seterusnya kita pergi pula kepada viral global semasa. Alright, viral global semasa. Ha, yang ni benda ni memang sangat tengah viral sekarang, tengah trending sekarang. Yang mana Pakistan desak Perhimpunan Agung PBB ambil perhatian kenyataan hina Nabi Muhammad. Okay. So, Islamabad, Pakistan pada Jumaat menggesa Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengambil perhatian terhadap kenyataan menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh dua pegawai parti Bharatiya Janata yang memerintah India baru-baru ini. Menteri Luar Bilawal Bhutto Zardari, okay, menghubungi Presiden Perhimpunan Agung PBB Abdullah Syahid melalui telefon dan memaklumkan mengenai kenyataan yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibuat pegawai BJP itu, itu lapor agensi Anadolu. Dan provokasi yang disengajakan itu telah menjejaskan sentimen berbilion-bilion umat Islam di seluruh dunia. Menteri Luar menggesa Presiden Perhimpunan Agung PBB untuk mengambil perhatian terhadap perbuatan terkutuk itu di tengah-tengah peningkatan ucapan kebencian dan Islamofobia di India, menurut Kementerian Luar Pakistan dalam satu kenyataan. Beliau berharap forum PBB akan digunakan untuk perdebatan yang konstruktif dalam kalangan negara anggota dengan tujuan untuk menangani isu itu yang telah menyebabkan perasaan tersinggung dan kebencian dalam kalangan umat Islam. Okey, yang mana kita tahu yang kita tak berhak untuk menghina ajaran lain, menghina agama lain, so apa-apa je kepercayaan bagi mereka. So kita sendiri pun sebagai umat Islam tidak boleh untuk menghina ataupun mencaci agama lain ataupun adat istiadat mereka, apa pegangan mereka pun kita tak berhak. Sama juga dengan penganut agama lain, anda tidak berhak untuk menghina, okay, agama Islam. Terutamanya bila menyentuh hal berkaitan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi PBB perlu mengambil tindakan segera untuk menangani masalah ini. Okay, ini bukan perkara kecil, ini perkara yang tak boleh dibiarkan. And pada Ahad, BJP telah bertindak menggantung keahlian Sharma dan memecat jindal daripada parti. Inilah yang telah pun dilakukan oleh BJP. Okay, so itu dia tentang buletin viral global. Okay, viral semasa global. Right, sebelum saya teruskan kepada seterusnya, slot yang seterusnya, kita akan iklan terlebih dahulu. Jangan ke mana-mana. Hello everyone, my name is Isfarhan. Today I want to show you how to make a sweet banana muffin. Firstly, put 180g all-purpose flour and 1 baking soda into a bowl. Then the second assignment is about the KASK challenge, which I need to describe things and colors. Okay, the first card is I will talk about sofa. It's not sofa, sofa. Sofa. The sofa color is a red, bright red in color, where you can see it is made up of the leather. This is my silent to spoken short story assignment with KASK. This is Mr. Owen. He is an English teacher at one of the most famous schools in Kuala Lumpur. During his lunchtime, he usually go to a nearby restaurant and order a sandwich. But before he ate the sandwich, he will took a photo of the sandwich with his headphones and post it in his social media. Okay, kembali lagi bersama saya dalam Buletin Viral. Okay, then now kita akan tengok kepada slot yang seterusnya, iaitu kesihatan. Info kesihatan.
Okey, hari ini kita ada perubahan sedikit yang mana last kali saya akan kongsikan tentang kesihatan. Sebelum ini kita akan tengok DIY kreatif dan inovatif kan. Tapi kali ini saya akan share pula berkenaan dengan info kesihatan. Mungkin bermanfaat untuk orang lain. Alright, so jom kita tengok sendi bahu membeku. Pernah rasa tak apa benda tu sendi bahu membeku ni? Okey, ataupun kita panggil freeze shoulder. Okey. Adakah anda sering berasa sakit secara berterusan di sekitar bahu sehingga tidak boleh tidur dengan lena? Atau sering sakit kepala, tengkuk, lenguh tangan dan kadang-kadang berasa kebas di bahagian jari selain pergerakan sedikit terhad? Pernah tak rasa? Kalau pernah rasa, tonton ni sampai habis. Okey? And jangan dibiarkan kerana anda mungkin mengalami sendi bahu membeku tanpa disedari. Macam mana tu? Ia juga turut dikenali sebagai frozen shoulder, not free shoulder. Frozen shoulder iaitu keadaan di mana seorang pesakit mengalami pengurangan pergerakan bahu secara keseluruhannya dan kesakitan. And malah turut dikaitkan keadaan di mana tisu penghubung bahu sendi bahu mengalami proses keradangan, penebalan ataupun ketegangan. Bahaya kan? Okay, and kata Dr. Siva Lingam, ia juga boleh berlaku akibat terapi radiasi untuk kanser payudara ataupun leher, angiogram dan juga kecederaan bahu seperti patah tulang serta koyak urat. Okay, and menurutnya pada peringkat awal iaitu tempoh pembekuan antara 6 hingga 9 bulan, pesakit akan berasa kesakitan yang kuat di sekitar bahu secara berterusan dan tidak kira waktu rehat atau ketika bergerak dan tidak boleh tidur pada bahagian anggota yang mengalami kesakitan. Kalau kamu ada cara-cara ada ciri-ciri ini, mungkin kamu juga menghidap penyakit frozen shoulder. Okey, pesakit juga akan mengalami sakit kepala, tengkuk, lenguh tangan, kadang-kadang kebas di jari dan pergerakan juga menjadi terhad antara 10 hingga 20% daripada sebelumnya. Okey. And pada peringkat kedua itu beku antara 6 hingga 12 bulan. Okey, waktu 6 hingga 12 bulan ni pesakit akan mempunyai pergerakan yang semakin terhad iaitu 80 hingga 90%, tapi ia hanya dirasai ketika bergerak saja. Kalau kamu duduk diam tak ada rasa. Kan? So manakala simptom di peringkat akhir itu menyah beku antara setahun sehingga 2 tahun, pergerakan pesakit semakin pulih namun masih bukan ke tahap asal iaitu 25 hingga 30%. Okey. And menurut Dr. Siva Lingam, keadaan sendi bahu membeku dikategorikan sebagai dua iaitu primary dan juga secondary. Macam mana tu? Kalau primary frozen shoulder ni keadaan di mana tiada punca penyakit yang dapat diketahui. Sebaliknya dalam kes secondary frozen shoulder pula, doktor dapat kenal pasti punca yang dikaitkan dengannya seperti tertera di atas tadilah, mungkin sebabkan dialisis dan sebagainya. Okey, and jelas beliau kesakitan yang dialami pesakit pada permulaan penyakit itu biasanya hilang sepenuhnya selepas tempoh antara 3 hingga 5 tahun. Namun mereka akan mengalami limitasi pergerakan sebanyak 25 hingga 30% pergerakan keseluruhan. Itu tidak memudaratkan, tapi untuk pesakit yang mengalami koyak urat, kesakitan itu mungkin akan berterusan bersama dengan limitasi pergerakan. So akan melimitkan kita punya pergerakan lah. Mengulas lanjut, Dr. Siva Lingam berkata, sendi bahu membeku boleh dirawat dengan rawatan tanpa pembedahan iaitu kaedah fisioterapi menggunakan ubat tahan sakit dan juga ataupun suntikan steroid. Okey. Untuk rawatan secara pembedahan pula, ia dirawat dengan kaedah manipulasi dengan bius penuh dan juga artroskopi. Bagaimanapun, rawatan dengan steroid tidak digalakkan untuk pesakit yang punya sistem imun lemah dan juga kencing manis. Itulah dia berkaitan dengan info kesihatan hari ini. So bagi mereka yang ada tertanda ni, bolehlah segera ke klinik ataupun pusat rawatan untuk dapatkan rawatan segera berkenaan dengan penyakit tersebut. Okey, kalau nak lega balik tu, ambil masa 3 ke 5 tahun barulah boleh kembali kepada normal ataupun mungkin dia boleh kembali tapi taklah sepenuhnya. Bahaya kan? So jangan biar-biarkan dia. Okey. So dengan ini berakhirlah kita punya sesi Bulletin Viral bersama saya dan kita jumpa lagi pada masa akan datang pada masa yang sama 1.30 sehingga 1.15 sehingga 1.45 minit petang. Bye-bye. Assalamualaikum.
Story number 7 needs to be fixed. He is sad. Daddy, please help me. Ha, mommy, daddy sekalian. Anak anda dah mampu lancar reading and speaking English? Belum lagi? Inilah masanya untuk mummies and daddies enrolkan anak anda ke program Mampu Lancar Reading and Speaking English. Kami, barisan Master Trainer Cambridge English Qualification dan juga mentor-mentor bertaulah di seluruh Malaysia committed nak bimbing anak-anak anda supaya jadi mampu lancar reading and speaking English. Bagaimana caranya? Mudah saja. Klik link yang diberikan dan bertindak sekarang. Ada promosi istimewa untuk pengambilan March 2022 ini. Klik link sekarang. Sekarang ya.